Lihat teman-teman, kakak ipar aku udah nyampe. Lihat tuh kapal dia. Teman-teman, aku hari ini mendadak lagi datang ke tempat kakak aku karena kakak ipar pulang dari laut. Jadinya kita mau disuruh ngambil seafood lagi ke sana. Jadi kita panen ya. Kita lihat kapalnya juga ke sana, teman-teman. Apa aja sih yang ditangkap sama kakak ipar aku itu? Yuk, ikutin terus. Tuh, lihat tuh, ada laut besar kan di sini. Lihat teman-teman, di sinilah lautnya tempat kakakku pelabuhannya, tempat dia beristirahat mengambil barang di sininya. Kalau kapal udah turun, udah keluar dari laut itu, teman-teman nggak bisa ditunggu, tau nggak? Aku takutnya kita nggak keburu lagi gitu. Kayak gini lah teman-teman, kalau di pinggir laut kita hidup ya, jadi banyak panen-panen seafood di sini. Ada kepiting, ada kerang-kerang, jenis-jenis kerang itu banyak di sini. Lihat, kapalnya juga banyak, lihat. Di sana teman-teman, di sana adalah kampung mama. Mama mertua aku di sana kampungnya, di pulau. Lihat, ini kerang putih. Lihat kerang putih. Halo. Halo. Okani. Lihat, dikarung-karungin sama orang di sini teman-teman. Kayak gini cara jualnya. Kayak bajak laut ya teman-teman. Wah, ini kapalnya gede banget. Oh. Wah. Lihat teman-teman, barang-barangnya. Wah. Suami aku bantu kakaknya. Langsung naik mobil, ini barangnya langsung lihat. Lihat, langsung naik mobil kan? Kita lihat ya teman-teman. Wah, ini kecil. Wah, ini gede-gede banget teman-teman. Ini di dalam petinya tak ditaruh. Lihat tuh, masih segar kan? Lihat. Wadah hidup dia teman-teman. Lihat. Wow, bisa bawa banyak dia di orka. Wah. Ini kakak sepupu aku teman-teman dari paman nomor satu anaknya. Yaudah, bye bye. Lihat teman-teman. Satu panci gede ya. Yaudah kita taruh di dalam mobil dulu. Ayo. Ya, panas teman-teman. Di pinggir laut itu benar-benar panas. Tapi dua kapal hari ini kita panen ya. Kakakku ngasih banyak banget gitu. Masih dikasihkan, kita nggak mau terima. Takutnya mubazir di rumah aku. Jadinya cukup satu nampan yang gede itu aja tadi. Sekarang kita pulang ke rumah yuk. Lihat suami aku kepanasan. Merah mukanya. Kita udah nyampe. Lihat barang aku. Lihat. Keluar kakinya teman-teman. Udah teman-teman, aku udah nyampe di rumah. Tapi sayang banget ya, gara-gara pergi ngantar bakpao tadi ya, udah telat aku bikin masakan kepiting. Jadinya hari ini akan aku sisakan. Aku mau bikin dua makanan nanti. Satu saus tiram, yang kedua asinan masakan Cana punya. Jadi yang gede-gedenya aku mau masak saus tiram nanti. Lihat, gede-gede ya. Gede-gede. Ada pipisnya juga di dalamnya teman-teman. Ini yang kecil ini endut banget teman-teman, banyak dagingnya. Jadi ini mau diasinin nanti.
Padahal tadi di laut ya, hidup dia dikasih sama kakak tadi itu nih teman-teman. Nyampe di rumah aku udah nggak bergerak lagi dia. Masih hidup dia teman-teman, lihat. Masih hidup dia, lihat. Udah teman-teman, udah aku pisahin semuanya. Lihat, ada yang mau nggak? Ini ada ikan dikasih sama kakak aku tuh. Lalu ada gurita, ada keong, ada udang, ada pipisya, ada kepiting kecil, dan ada kepiting gede juga. Bingung aku teman-teman. Jadinya besok kita mau mukbang bareng ya. Mukbang, ya bener nggak? Yaudah, aku bersihin ini dulu ya pada dia rusak nanti, oke? Okay? Mandi-mandi, harus dimandiin. Hanci, belajarnya gimana sayang? Suisi. Hola. Hola. Popo fangsenali. Nih, dikasih jahe ya teman-teman buat rebusnya. Lalu biar nggak rusak dia teman-teman, jadi besok kita bikin makanannya ya, atau sos tiram besok aku bikin. Yuk kita rebus dulu. Kita rebus di sini. Ditutup. Oke, dikasih 25 menit aja. Kepitingnya kata Hanci mau disuap teman-teman, ikan disuap katanya kan, nah, jadi kepiting juga. Ada aja kelakuan dia nih. Pipisianya udah lembut teman-teman, aku mau kukus sekalian sama kepiting biar besok kita goreng dia ya. Yuk kita masukin aja ke sini sekalian sama kepitingnya. Besok tinggal kita bikin masakan pipisia. Oke, tutup. Oke. Aku udah selesai semuanya, beres-beresin, mandi-mandiin ikan, kepiting, cumi, semuanya udah ya. Jadi udah aku kukus juga kepiting sama pipisnya, dan ini mau aku asinin. Yuk, kita mulai mengasininnya. Ini asinan ini enak loh teman-teman. Ya. Sekarang kita kasih bumbu ya. Ada kwacau, bawang putih, jahe, daun salam cana, daun bawang dan bunga lawang, tinggal dikit lagi ya, bunga lawang dan cabe. Kita masukin ke dalam semuanya. Lalu kita kasih garam ya teman-teman. Nih, garamnya. Ini garam kasar loh. Lalu kita kasih penyedap 1 sendok teh. Cukup nggak ya? 2 sendok teh deh. Lalu kita kasih liojo sedikit. Kasih sedikit ya. Lalu kita kasih kecap asin. Kecap asinnya yang banyak. Kasih air. Nih kayak gini teman-teman, kalau teman-teman pengen makan masakan ini ya, ini bagus sih. Kalau orang Cina suka dia gitu, kalau orang Indonesia nggak tahu. Oke, cukup. Kita bungkus dia teman-teman. Habis itu kita taruh kulkas ya. Oke, ayo. Tarang, lihat pipisnya sama kepiting. Lihat teman-teman. Ini pipisianya mau aku goreng besok. Nih kepitingnya. Oh, panas. Karena sekarang malam ini udah gak keburu masaknya teman-teman. Jadi besok kita masak dia ya. Yuk, kita tutup lagi. Besok kita ketemu. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Iya. Ayo. Metik daun sayur kangkung yuk teman-teman. Lumayan kan?
Okay. So. Halo teman-teman, datang lagi Cina Santi di Cina. Hari ini aku mau masak kepiting saus tiram ya. Yuk kita lihat ya apa aja bumbunya, oke? Ayo kita mulai memasak. Ini barangnya udah nyampe di depan mata semua ya. Sekarang kita mulai memotong bumbunya, oke? Hidupin api. Kita masukin bawang putih dulu dan bawang bombaynya, jahe juga ya. Wah, wangi banget teman-teman. Bawangnya udah layu, kita masukin cabe. Lalu tomatnya juga dimasukin. Sekarang kita kasih dia saus tomat. Ini saus tomatnya kasih 2 sendok ya. Lalu kita kasih saus cabe. Saus cabenya juga 2 sendok. Oke. Saus tiramnya juga 2 sendok. Sekarang merica kasih sedikit ya. Lalu kasih garam, gula. Garamnya kasih 1 sendok setengah dulu. Kita rasain dulu rasanya. Dan penyedap. Penyedap juga 1 setengah. Gula 1 sendok setengah juga. Lalu diaduk. Nanti dikasih air dikit ya teman-teman. Ini tepung maizena ya teman-teman, dikasih 2 sendok ke dalam telur. Biar telur itu hancur di dalam itu cantik kecil-kecilnya. Jadi diaduk. Lihat. Aku aduk. Dan tepung maizena itu juga dimasukin ke dalam kuahnya nanti biar kental kuahnya. Lalu telurnya juga masukin ke dalam. Aku suka yang pakai telur, teman-teman. Selera ya kalau masakan itu. Nah, lalu diaduk-aduk, jadi kental kuahnya dong. Lihat, telurnya itu encer kan, nggak kelihatan cantik warnanya jadinya. Cantik kan kuahnya? Jadi telur itu nggak bergelindir gitu. Enak. Aku masukin kepitingnya ya. Mulai masuk kepiting. Pipisiannya juga. Nanti kalau udah mau diangkat keluar teman-teman, dimasukin daun bawang ya, biar makin cantik dia teman-teman. Nasi iko ba, cili pemen. Oke, udah kelar. Wah, ini adalah saus tiramku teman-teman. Wah, enak banget, wangi banget. Terasinya aku kasih 2 dan cabenya. Ini Pochi suka ini teman-teman. Suka. Bau-bau ini dia suka katanya. Jadinya masak deh aku. Pegang ah. Ini sayur kangkungku. Cabenya sampai hijau aku pakai. Oke.
jadi dikit ya kan? Padahal banyak loh tadi. Ayo. Ini kangkungku. Ayo kita makan yuk. Hanci, boleh ke mama sayang? Udah mandi ya? Capek lah mama ya. Rambutnya harus dipotong lagi nih loh, Kuang. Tunggu kakak. Tunggu kakak ya. Tangan cece mah korek. Tunggu anak boleh enggak? Papa ya? Ada teman saya ya. Itu anak kamu yang ceweknya anak kandung enggak? Yang jelas kamu tahu enggak loh, Kuang, aku ngandung berapa bulan? 10 ya, atau 11 ya. Emang aku kerbau. Orang papa cifu mama. Ayo, mama di New York kuliah lah. Hah? Kenapa kamu begitu baik? Singku nih lah, papa. Mama sampai ke ni. Cing, sisi sao. Hanci? Iya, berebutan dia sama aku. Sengaja aku ambil ke aku sendiri, tau gak? Kayak gimana reaksinya. Ali mau makan apa, sayang? Oh, Fang Xie. Oh, Kong, makan lo, Kong. Wah, sampai kita makan. Wah, nih suami aku. Dia paling suka. Makan. Ya, mulai. Ini masakan apa ya? Hah? Saus tiram. Nih. Saus tiram? Ya, makan. Oh, enak ya? Enak, makan lah. Aku mau kangkung. Ini kesukaan aku ini. Wah. Enak mah? Gurih. Gurih ya? Mata aku udah terlambat. Aku juga gak mau pakai sumpit ah. Aku ah? Ya. Aku. Tadarang. Ini asinan teman-teman, ini aku udah bikin ya. Ini bisa perlahan-lahan kita makan dia. Gimana loh, Kong? Teman-teman, kalau di Indonesia makan ini nggak? Masih bentar ya? Coba ya, aku aja. Coba apa? Cobalah. Nggak boleh dia makan, aku simpan. Gimana lo, Kang? Asin enggak lo, Kang? No. Enggak, pas enggak? Bapak itu sendal mah. Pas. Tuh. Pas bisa makan, teman-teman. Entar gini. Eh. Sama tang apa? Cikgu enggak ada tang. Enak enggak, sayang? Enak. Alin suka. What? 喜欢. 很香，我吃了。Alan sekarang suka kepiting dia. Aku cobain ya kepiting. Enak. Wangi. Gurih. Ada pedas-pedasnya. Banten Alin suka. Ini masakan namanya. Ini masakannya saus apa? Saus tiram. Saus tiram. Tapi belum waktunya makan kepiting ya lokonya. Belum. Bulan 9 nanti kan. Itu baru gendut ya. Poce? Hai, kangen sama Xian. Kang Fan Ren, kamu tahu nggak lo kang bahasa Indonesia? Orang yang suka makan banyak itu loh, yang kayak mukbang ya. Nanti aku suruh dia makan mukbang. Dia paling suka ini teman-teman, lihat. Langsung dibawa dalam. Ini Maman Shifan. Aku yang Alin udah kenyang katanya, lihat makan, makan kepiting. Makan kepiting banyak dia. Ini jang yang hoci. Hah? Jang yang hoci. Hoci mah? Ini sih kuah. Lama mah? 不是你叫我吃多一点放辣椒吗？哎呦，太爽了！你看你，刚
kangkung tuh paling dia suka loh. Ya teman-teman, kita makan bertiga ya terakhirnya. Anak-anak udah pada kabur, udah kenyang, dia pada kabur bikin PR ke atas. Kita lihat ngabisin makanan yang di piring. Aku sibuk makan. Aku sibuk makan katanya. Juga. Kamu juga. Yaudah. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini videonya. Dan semoga kalian suka sama video ini ya. Dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Tangannya kotor.